Kapolri nyanyikan lagu Ayah, Aku Mohon Maaf. Saat memimpin acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun 2020 di Pusdiklantas Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa tanggal 11 Februari, ada hal unik yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI bersama musisi kondang Indonesia Ebit GAD. Jenderal bintang 4 kelahiran Kota Kendari tersebut menyanyikan lagu Ayah Aku Mohon Maaf bersama Ebit GAD di hadapan para peserta Rakernis yang hadir. Sebelum naik ke atas panggung, Kapolri terlihat tersenyum saat akan berduet bersama salah satu musisi idolanya. Keduanya nampak tak canggung untuk bernyanyi bersama dan sontak disambut tepuk tangan meriah oleh seluruh hadirin di Pusdiklantas. Penampilan Kapolri bersama Ebit GAD pada acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun 2020 ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pejabat utama Mabes Polri, peserta Rakernis, hingga awak media yang hadir di Serpong. Akan segera utara. Sakti, JKTV Jakarta, melaporkan.